Tadi Esti laporan sama saya, katanya sosmed kita diserbu orang, dikata-katain gara-gara mengizinkan pasangan buat foto priwet di sini. Saya kan cari tahu masalah priwet doang, apa susahnya sih? Kenapa emang? Ternyata foto-fotonya lihat, tuh foto di atas mobil kita, main borgol. Kalau ini masih nggak apa-apa, diem-diem pakai properti pistol. Tuh, tuh. Benar nih kalau begitu, saya tidak izinkan pakai-pakai pistol. Iya. Tadi saya udah bilang, udah biarin aja. Biarin aja, nggak apa-apa, cuman jangan pakai pistol. Wah, kecolongan. Mana bisa kekontrol orang mereka foto-foto sembarangan begitu. Katanya saya juga dari awal, jangan diizinin. Ya, gue tadinya support Testi kan karena dia dapat PR dari komandan, suruh bikin program yang mendekatkan kita lagi ke masyarakat. Lu gitu. Tidak mendengarkan apa kata-kata gue, tak ayal maka terjadilah seperti ini. Sebetulnya program kita ini kan bagus, Tul. Kita bikin program ini namanya Para Cape. Ah. Pastikan ramah calon pengantin. Ah. Harusnya kita bangga terhadap program ini. Ini berarti ada yang sengaja meminjamkan senjata api itu kepada iya, orang itu. Ya maksudnya kita kecolongan karena kan kita nggak bisa ngawasi iya pergerakannya dong. Mereka. Ya iya. Katanya komandan, saya tanggung jawab. Baru juga 2 menit yang lalu ngomong begitu. Terus kenapa jadinya kalau gini? Ya tanggung jawab. Ini gimana nih? Saya sih udah minta Hesti buat tutup kolom komentar dulu. Ya udah, gitu aja. Take out aja semuanya. Minta pasangan itu take out ininya, foto-foto priwetnya. Itu ya, ini gua kabarin Hesti deh. Ini gara-gara karya. Loh? Iya, ini ganti rugi. Ada apa sih Pari senyum, ada apa nih? Nangis, nangis. Justru kita juga mau cari kalian. Ya emang ini gara-gara karya. Gara-gara kita udah kita izinin di sini kok. Iya, gara-gara karya izin. Terus netizen-netizennya marah. Hujan. Ya udah kalau begitu. Hujan. Hujan. Iya. Hujan. Ya udah kalau gitu kamu putuskan saja hubungan dengan dia. Terus? Lalu nasib dia bagaimana kemarin? Karena ada aku. Begitu. Ada aku. Simple aja. Lalu nasib dia. Tapi emang ini ya. Tapi kita juga dihujat sama netizen gara-gara foto-foto kalian. Iya, jadi yang aku juga yang gara-gara kalian dihujat. Kenapa kalian foto-fotonya menggunakan senjata api padahal saya sudah larang? Awalnya kan diizinin tadi. Iya. Siapa yang izinin? Kita udah terlanjur pegang-pegang pistol. Iya, boleh katanya. Terus ini kita gak jadi nikah. Bagus. Gua bagus. Terus ini ruginya besar. Ini satu kondangan dari Korea. Satu undangan. Satu undangan. Satu undangan dari Korea jadi satu juta. Ini semuanya 1 juta. 2 juta, 3 juta, ini mahar. Kita cetak 1000 undangan iya. Itu. Iya. Mahal, lu ada orang cadel R, lu cadel L, aneh banget lu. Balik lu. Iya, ini juga souvenir. Aku bikinin dari Jepang. Ini 1, 5 juta. Terus? Siapa yang ruginya? Ganti ruginya siapa? Inilah Dika, kadang-kadang kita bingung juga. Satu sisi ini orang dagang, dia juga mungkin gak tahu. Yang satu sisi lagi make-make aja. Iya makanya sekarang tuh kitanya yang harus pinter sih komandan. Komandan, ini tersangka. Mana orangnya? Saya pak. Oh iya. Ini tersangka pemilik pabrik. Pemilik pabrik? Bukan saya pak. Ya, kamu bikin kandungan produknya itu isinya apa? Ada bahan-bahan kimia berbahaya enggak? Ini salah tangkep, Pak. Salah tangkep? Iya. Jangan salah tangkep lagi. Jangan salah tangkep lagi. Emang kita pernah salah tangkep? Pernah. Sering. Ini gimana? Tidak pulang enggak? Ini udah malam. Ini pemilik Intara Country. Ini pemilik pabriknya. Ini pemilik. Sini-sini, Kayla. Oh iya. Ini pemilik pabriknya. Bukan. Hah? Kenapa? Bukan kan? Dia, saya tuh udah kenal banget yang punyanya, dan bukan dia. Bukan. Ntar viral lagi. Saya tuh udah kenal, dan bukan dia. Kenapa? Bapak mau kontaknya, saya kasih. Oh ada kontaknya? Ada, mau. Iya. Tapi saya boleh pulang kan? Bentar. Udah malam. Maaf, gue salah tangkap lagi. Habis ya, biasa kan kalau misalkan cari yang item-item aja biar ditangkap gitu. Jangan hitam. Iya. Kambing hitam. Ya, kambing hitam. Ya, makanya kambing saya nyari yang hitam. Kambing hitam. Aneh-aneh aja kamu. Ya maaf. Ya kan saya berdasarkan data yang ada. Ya kebetulan tapi harus datanya valid dulu baru ditangkap. Ya mas ngapain ada di pabrik itu? Saya pikir mas pemiliknya. Ya saya juga mau beli pak.
Jangan, jangan, jangan beli. Itu nggak ada izinnya. Oh. Ya. Pak, ya. Saya belum ada 2,6 ini. Udah cerita, udah jauh nih, udah lompat nih. Saya wali kelasnya Kayla, Pak. Oh, ngajar apa, Pak? Berani sih yang begitu. Berani ya. Ini maaf nih, kayaknya dia bukan wali kelas dah. Tapi pegawai TU dah. Bapak wali kelas? Bapak, saya wali kelasnya Kayla. Ngajar apa di sekolah, Pak? Saya ngajar biologi. Oh, ngajar biologi. Tentang anatomi tubuh ya, Pak. Saya nervous ketemu Bapak Andre. Oh, kenal sama Bapak Andre? Kenal. Dulu siswa saya. Guru biologi, Komandan. Ini dulu guru sering banget salah masuk toilet. Iya, Pak. Bapak, ini muridnya? Siapa murid saya? Kok bisa tuan muridnya gimana cerita? Saya awet muda, saya ya, awet skincare muda. Soalnya Pak. Oh iya Bapak. Aduh. Ada dua Pak. Ya, sudah selesai proses BAP-nya. Ya, jadi kami pulangkan sementara. Tapi kalau kita butuh keterangan lebih lanjut, mungkin kita akan panggil. Bapak kok dipanggil dong? Lagi sih Pak? Ya kalau nggak dipanggil ntar gimana pas ngoyor aja ke sana. Hei, hati-hati kalau nggak dipanggil gimana? Enggak, saya janji nggak akan jual-jual gitu lagi, beneran. Bang Wali terima kasih banyak loh udah bertanggung jawab. Saya minta tolong murid-murid di sekolah-sekolah tuh tolong diperhatikan supaya tidak jadi seperti ini. Karena bukan apa-apa, korban nanti banyak. Ya kalau korbannya banyak nanti ini bisa kemana-mana nih. Bahaya, ya nggak? Ya, begitu dong. Pak. Gak dilepas. Ah iya. Aduh. Kenapa ada senapan di depan mobil Bapak seperti ini? Apa ini kok bisa ada senapan seperti ini? Saya buru-buru. Iya saya tahu ini ya. Apa ini maksudnya ada senapan seperti ini. Surat-suratnya mana Pak? Surat-surat ya? Ini lu buat tabrak mobil ya? Surat-suratnya Pak? Ada? Kok ada senapan? Lu ngeliatnya emang bisa begitu? Enggak. Dibuka deh. Dibuka deh. Oke. Oke. Udah aman? Saya aman. Ini maksudnya? Enggak. Ini lihat SIM-nya. Madep belakang dia. Enggak Pak, ini saya ngadep depan. Enggak usah di-expose, biarin aja. Emang enggak boleh, Pak? Ini mainan tidak tapi enggak boleh. Tidak boleh. Ini bukan, ini apa maksudnya ini apa kayak ini? Gini? Enggak, ini hobi, Pak. Mainan? Mainan doang. Tapi tetap ini tidak boleh. Saya hobi, saya suka. Membahayakan. Apa tadi ngomong apa? Hobi, Pak. Hobi. Ulang lagi. Astagfirullahaladzim. Bapak tahu nggak ini berbahaya. Kalau ada motor di depan Bapak, terus Bapak nggak ngelihat, tiba-tiba kesodok gini. Iya, betul Pak. Ya, ya, lain kali ini dicopot tidak boleh ada mainan seperti ini. Sekarang copot Pak. Jangan dicopot sekarang Pak. Jaketnya? Bukan. Ininya. Nanti Bapak ke bengkel ini dicopotin, tidak boleh ada seperti ini ya. Ya agak lama soalnya nyopotnya. Iya memang, takutnya ini seperti kelihatan seperti alutsista. Farhan. Tolong surat-suratnya ditahan dulu nih. Tapi tetap ditindak nanti tegas oleh pasukin kita. Loh katanya nggak apa-apa. Ya. Silakan terparan tolong diproses dulu. Wah, sampai dicopot sekarang. Silakan Bapak maju. Tetap Pak, kena tilang. Gimana Pak perasaannya kena tilang Pak? Nggak usah, hehehe. Maju. Kenapa? Ya. Ya, mari. Komandan, tapi tadi dia pas keluar sana, aku nggak dapat videonya. Boleh diulang lagi nggak? Gak ada. Nggak bisa, nggak pergi dia. Video melulu. Ah, berhentiin. Ini nggak pakai helm. Rodriguez, berhentiin Rodriguez. Tolong maju sini. Maju sini, Mas. Maju. Stop. Berhenti, Pak. Bapak, maaf. Ini lagi ada razia, Bapak tidak menggunakan helm. Bapak harus saya tilang. Matiin dulu, Pak. Lagi Pak, senyumnya manis banget. Bapak harus saya tilang ya, Bapak nggak pakai helm soalnya. Kata yang punya motornya kan karena masih ini Pak, masih baru. Iya. Nggak apa-apa katanya. Nggak bisa, Bapak helmnya harus dipakai, bukan terlalu seperti itu. Kan ya? Ini masih jalanan kampung, Pak. Jalanan kampung juga keras Pak kalau kena pala. Kelihatannya dia menggunakan sesuatu, Sur. Menggunakan apa? Itu cincinnya, Sur. Emang cincin itu? Berapa itu coba lu tanya? Mana setan? Apa nanyain cincin? Bagus kayaknya itu cincinnya. Bapak boleh minta surat-suratnya? Iya, Bapak punya SIM enggak? Ada, Pak. Punya SIM? Mana keluarin, Pak? Bapak bisa kooperatif dengan saya? Bapak SIM-nya mana? Tolong. Ada, Pak, di rumah. Hah? Di rumah. Sekarang. Keluarin saya sekarang. Keluarin, Pak. Enggak bisa. Bapak nanti harus ditelang, Bapak turun. Silakan turun. Terus motornya SIM di mana, Pak? Taruh sini aja.
Bapak harus ikut saya ke kantor, ini saya sita dulu motornya ya. Iya, karena Bapak tidak ada surat-surat ya. Ya. Helmnya juga tidak dipakai itu, Pak. Tidak dipakai, Pak Sukin tetap melakukan tugasnya di mana ada Bapak pengendara bisa... yang melanggar peraturan. Salah satunya Bapak ini yang ternyata tidak memakai helm, padahal dia membawa helmnya. Bapak lain kali, nah, kalau menggunakan... terlihat kalau Surya sedih. Diam! Bapak lain kali kalau menggunakan motor harus pakai helm. Diberi tidak. Ya, gimana di jalan besar apa saya pakai? Ya memang dimanapun harus tetap pakai helm, Pak. Seperti itu ya, Pak. Ya. Pak, ikut dulu saya. Kenapa helmnya pink? Makanya enggak mau saya pakai juga, Pak, karena warnanya pink, Pak. Harusnya kan Bapak hitam-hitam begini helmnya ungu dong. Betul, Pak. Nah, itu mungkin perlu tanyain sama yang jual motornya, Pak. Ayo, Pak, kita ke kantor kalau begitu. Ya, Bapak ikut saya ke kantor dulu. Ya, Pak ya. Bapak ikut saya ke kantor. Boleh, aman, Pak ya? Iya. Tapi Bapak perlu lihat ini ya. Oh. Seharusnya saya nggak usah ditilang kalau katakan pagi ini. Nggak ngaruh, Pak. Ngaruh. Sure. Itu jimat Bapak kan? Sure. Jimat anti tilang kan? Dia pikir dia punya jimat begitu kagak bisa ditilang kali. Kesono dong mukanya. Ini mana sih orang? Ngajak ketawa berhadapan-depan. Udah Bapak ikut saya istirahat ya, Pak ya? Enggak, Pak. Enggak. Pak, enggak boleh begini, Pak. Wah, Bapak kalau begini melawan kepolisian, enggak boleh begini, Pak. Pengendara berusaha melawan aparat ini. Kalau saya apapun yang nempel ke badan saya harus saya itu, Pak. Tapi semuanya yang menempel di berisik nih orang malam-malam saya hajar nih. Ya, Pak, hajar aja, Pak. Tapi Bapak ini Bapak sudah melawan aparat, tidak boleh begini. Bapak bisa ditindak nanti. Ayo kita ke kantor dulu lah, kita bicara baik-baik lah. Boleh, Pak. Urus dulu. Akhirnya dibawa mereka. Hah, kesurupan lagi. Hah, komandan. Ada yang mau dikatakan? How can you see? Nyanyi lagi. Dua kali ya. Saya lihat Anda dua kali ya. Dua kali kesurupan, dua kali nyanyi Anda ya. Hah? Eh? Saha. Eh, Andres. Ngaku. Ngaku. Gini, gini. Itu kaku, itu kaku. Itu kaku. Kaku, kaku. Cepet banget ya. Bersaksi, bersaksi. Saksi, bersaksi. Komandan. Setan, 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 setan. Setan yang ngomong ini. Iya, setan yang ngomong ini. Setan yang ngomong ini. Boleh, gak apa-apa. Sahana Mira. Nirvana. Kurt Cobain ini yang masuk Kurt Cobain. Eh? Apa ya? Motor. Kenapa kamu nuduh Andres yang ngambil uangnya? Emang kamu ngeliat sendiri? Saya tidak menuduh. Ini adalah fakta. Dia adalah pencurinya. Mau kopi? Boleh, satu. Mana? Wah, sudah. Gue lagi kesurupan nih gangguin atuh lah. Ya kan saya nanya, mau kopi? Ya mau. Mana duitnya? Ya tar dulu kan lagi kesurupan. Maksudnya bikinin wet kalau kayak gitu. Oh, maksudnya ditawarin iya, langsung aja kasih. Iya, maaf. Ya maaf. Ah, udah ngamut kesurupan. Ya kok bisa ya, gitu. Ya bisa gitu. Kesurupan lagi dong. Ya, maaf. Bentar, sepertinya Andres ingin mengatakan sesuatu. Aing saha. Lah, kok nanya diri sendiri? Kok nanya diri sendiri? Dia juga kesurupan. Aneh saha. Aneh saha, aing saha. Wah, dia kesurupan juga, Min. Kamu jangan menuduh aku ya. Kamu itu berbohong. Mas, kesurupan. Lu mah kayak orang lagi nongkrong. Ya. Kesurupan. Kayak gini. Kenapa? Kenapa? Kita nongkrong biasa. Kesurupan. Paling nggak suaranya berubah ya. Ini berubah gitu. Dikit. Iya, kayak dia gitu kesurupan. Ya, gesturnya berubah, gestur. Gestur gitu. Kamu jangan sembarangan menuduh. Wah ini terlalu berlebihan nih. Orang yang kesurupan diaturan. Itu baru mau masuk. Itu baru mau masuk. Kesurupan tadi. Udah tahu. Kacau. Dia ganggu ya. Iya. Pokoknya lo kesurupan lagi. Kesurupan lagi. Malah kayak orang. Kalau ini kayak orang semen di. Eh. Pelakunya pesek, Pak. Hah? Pelakunya pesek. Oh ngobrol nih berdua nih kesurupan nih. Dua nih. Lalu ngatain gua. Enggak. Wah. Pak Dika, ini ya, kasus. Ya, ya gak usah, gak usah. Ya diselamatin ya, parah banget ya. Temennya gitu banget ya. Ya, ya langsung. Ya, langsung. Ya, gimana sih?
Saya tadi mau masuk kesurupan, situ masuk dagang. Ih, gak usah capek-capek kesurup, pakai minyak aja nih biar gak kesurupan. Iya itu. Pakai ya, aja. Tapi ya, ini harus kesurupan supaya menyelesaikan sebuah kasus. Ya udah sini, berarti saya dari luar ya. Saya dari luar tadi gak ngerti. Oke, oke, oke. Maaf ya, saya bisa jadi kesurupan. Ayo. Makanan udah dong dibeliin. Udah. Udah selesai masalahnya. Udah gak jadi berarti balikin lagi. Ya udah. Kesurupan dulu. Kesurupan aja, kesurupan. Lagi berarti ya. Kesurupan dulu, kan tadi kan saya gak tahu. Saya dari luar. Lanjut ya. Lagi yuk. Action, kesurupan. Ah, orangnya pesek, Pak. Sumpah dah, Pak. Makan aja. Baru inget lu ya. Mana enggak jadi kesurupan? Kalau dipikir-pikir mending ini dah. Kesurupan. Hai Nat. Mana tasnya? Hey. Ayo. Kenalin. Halo. Hai Nat. Hey. Ini teman-teman PA aku. Oh, iya. PA pencinta alam. Oh. Nadia. Halo. Nadia. Kenalin Surya anaknya 3. Habis lagi aja gue. Kebiasaan. Iya. Kenapa anaknya begitu? Siapa? Ini teman gue. Satu komunitas. Masih ada slot enggak naik gunung? Yuk, mau gue. Tadi lo ngata-ngatain gue. Nat, mereka ngata-ngatain gue katanya gue enggak bisa naik gunung. Kan ada lu kan? Iya. Tuh. Nanti gue gendong kan? Adep-adepan ya. Gendongnya gini. Iya. Katanya si Nadia bawa tuyul. Wen, katanya kalau orang naik gunung itu, dia ngejar sampai puncak itu karena pemandangan di atas tuh indah banget. Iya. Kalau cuma nyari pemandangan, ngeliatin dia juga udah indah banget loh. Oh. Makanya indahnya jadinya double, jalannya sama Nadia. Terus kita juga mau ngejar sunlight. Sunrise. Sampai puncak begini. Lo ngejar sunlight, nggak mau ngejar Krisnamukti. Enggak kan, di atas juga ada yang nyuci-nyuci gitu. Pokoknya emang sudah tahu lama Nadia naik gunung? Ya udah beberapa kali sih. Suka di foto-foto gitu nggak di sana? Suka bawa kamera juga. Segede Meru pernah naik? Segede Meru? Semeru. Iya kan segede Meru. Semeru. Setara segini. Ya, Semeru. Semeru segitu. Kita malah mau daki Empor Remai. Apa itu? Cek Remai. Kenapa sih men mau ngapain? Nggak boleh minta IG-nya nggak? Buat apa? Hah? Buat apa? Enggak, mau ngecek aja pengalaman dia naik gunung. Kan kita khawatir kalau bawa... Oh iya bener. Bawa Wendy. Iya bener. Pernah naik gunung enggak? Gunung gede. Gunung gede. Gunung! Pernah naik ini enggak lo nyobain naik gunung ulang tahun? Gunung ulang tahun? Selamat. Apa? Apa nama IG-nya? Nadia Arina. Ini boleh aku minta? Boleh. Ntar kamu gak punya lagi IG. Bukan minta akun. Oh, lihat doang. Kasih tahu aja. Oh.
ada dia naik gunung. Malah seringan ke pantai. Iya, soal salju-salju. Iya. Ya enggak, kan enggak selalu di-share ya, Nat. Iya, iyalah. Kan kayak kita bukan Gen Z-Gen Z yang selalu nge-share gitu. Terus pengalaman kamu naik gunung tuh emang benar-benar daki gunung atau cuman buat kegiatan film lain? Sebenarnya sih awalnya gara-gara syuting film. Oh. Gunung mana? Gunung Agung. Oh, Gunung Agung. Oh. Iya, banyak itu lantai 3. Iya, dan ini enggak syuting film. Syuting film. Ada Shaolin. Saya minta ini program-program kita lebih ditingkatkan lagi dong. Ini semenjak tingkat kepercayaan menurun kepada kita gara-gara soal salah tangkap. Mm-hmm. Ini jadi berbahaya buat kantor kita. Kalau soal salah tangkap itu hampir setiap episode komandan kita emang salah tangkap. Nah, itu harus diperbaiki. Ya. Oke, siap komandan. Nanti saya sampaikan sama semuanya. Kalau komandan minta ada perubahan untuk program-program terbaru agar masyarakat lebih percaya sama kita. Kalau gitu kita bikin aja dong sebuah grup baru. Huh? Untuk soal salah tangkap ini supaya tidak terjadi lagi. Oke, siap komandan. Kita bikin nama grupnya grup TTY. TTY? Iya. TTY-nya di nyambung kan? TTYPH. TTYPH apa itu? Tangkap-tangkapnya pasti hebat. Ya. Kita bikin. Jadi nanti anggotanya, salah satunya adalah kamu. Ya, kamu harus menjadi anggotanya. Saya mau ini semuanya cewek. Sebentar ya. Hah, orang nggak ada telepon kok diangkat? Oh, alarm. Ini ada alarm. Saya disuruh ke kantor pusat, saya lupa. Nanti saya ada meeting di kantor pusat. Pokoknya komandan adalah menitik beratkan kalau misalnya program-program sekarang harus lebih bisa mendekatkan diri sama masyarakat. Exactly. Karena beberapa bulan ini kepercayaan masyarakat menurun. Sudah mulai menurun ya. Mungkin karena banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan. Iya. Banyak kasus yang viral dulu baru bergerak. Nah, itu ya. Kita seperti itu ya. Ngapain? Nah, saya ada satu ya. Oh ya, siap komandan. Saya akan sampaikan ke semuanya komandan. Ya, kasih tahu ke semua. Ya, ya, ya. Thank you ya. Ya, hati-hati komandan. Ih, cilok kesukaan. Thank you. Guys, kata komandan, kata. Dulu. Besok-besok jangan pernah makan mie ayam bareng gua lagi ya. Cih. Mie-nya lu abisin, ayamnya lu kasih ke gua. Mana masih hidup. Lu pikir gua apa, penangkaran ayam? Besok-besok gua juga gak mau makan nasi padang sama lu. Kenapa? Kantong gua lu masukin sayur. Ya lu ngambil ayam, lu kagak plastikin, lu langsung kantongin. Ya gua pikir ya udah sekalian aja. Itu sengaja biar kulit ayam sama kulit gua menyatu. Jadi kehangatannya tetap terjaga. Komandan. Besok-besok beli cilok yang matengan ya. Emang belum mateng? Wah, enggak mateng kayaknya. Masih direbus lagi. Aduh, tepung ini banget. Ini tempat langganan. Soalnya bikinnya gua. Pekerja-pekerja. Apa tuh? Ya. Buruh-buruh. Kata komandan, katanya bikin program baru biar... Program mulu! Maksudnya yang mendekatkan diri sama masyarakat. Gak ada waktunya. Tingkat kepercayaan menurun. Maksudnya program buat kantor ini? Iya, bilang katanya karena kepercayaan masyarakat menurun. Jadi mau, pokoknya kita harus lebih ramah. Justru karena kepercayaan masyarakat menurun, kita harus sedikit menarik diri dulu. Mute komen Instagram, jangan sampai kita kegiatan terus. Ya, justru di sosmed tuh harus lebih menarik lagi. Gimana? Udah Pak Wendy, ya, semua kita udah kita soalnya gak pernah naik gunung, jadi gak tahu kudunya ya, apa ya, aja. Tenang aja, udah. Sama dia. Bisa banget lu, Ang. Naik gunung sama yang beginian. Nanti kalau capek, udah jangan ditinggal ya. Tapi rewel gak? Hah? Rewel. Lagi deket. Siapa dia? Segini dong. Jauhan kalau lagi deket. Ini jauh. Ya. Ini dong. Ya kan udah lumayan. Udah lumayan kalau gambarin orang tuh gitu. Jangan ngomong kayak begitu, enggak orang kita enggak ada apa-apa, kita cuma halo. Lu jadi semangat banget naik gunung pertama kan karena dia kan. Ya karena gua kan selama ini cuma ngeliat di Yusuf nih kalau gitu. Misalnya. Oh, ada ya, temennya dia. Gua namanya Yusuf. Dia punya YouTube. Iya. Jangan lupa foto-foto ntar di atas. Tapi beneran perlengkapan ya? Bawa pergi berdua doang. Wen, ini tenda lu? Iya. Berapa kamar? 7. Masih nanya lu. Kesel banget. Aduh. Ya udah enggak apa-apa ya. Iya. Kita ya. Kan kalau abis maghrib, biasanya neneng kakinya pakai minyak kayu putih. Iya. Apa masuk angin ya? Bocah. Ya benar.
Terima kasih Piyama yang lengan panjang ya. Iya, balur bagian udara dibalur. Jam ganti pampersnya jam berapa? Ganti, sama pagi, kalau pagi jam 6. Biasanya kan kalau ada di daun ada embun. Porotin dia begitu tuh. Ya. Tenang aja, aman kok. Kuat gak buat nancek ini kan kakinya segini doang. Kuat. Apa urusannya ya kuat lah. Besok. Terus kalau dia mau ngelangkah, iya, pakai tongkat ya Neng. Karena kalau enggak capek nunggunya, langkahnya kecil-kecil. Oh. Lu kebangetan ya, lu ngatain gua pendek, gua kasih tahu lu ya. Apa? Lu pinggang sama mata kaki nyatu. Pake ngatain gua. Ih, emosi kita kan emosi, khawatir. Khawatir, khawatir namanya temen ya. Bawa, 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 buat nelpon, bawa, bawa. Apa? Wartel, ini wartel. Sel banget buat telepon. Udah, nggak usah ini, nggak usah ini udah. Lagian kalau di atas juga susah sinyal. Ya iya, makanya bye-bye. Kita pakaiin body lotion ya Neng. Oh, nggak iya, usah. Itu alat busik. Kalau nggak gitu busik. Ya, sama ini satu lagi jangan lupa. Dia kan kalau subuh suka cekukan, ambil kertas tuh tempelin di jidat. Ayo. Nah, hati-hati lu Wen. Anak-anak banyak khawatir sama lu kan pertama. Lu juga ah. Anak-anak khawatir. Khawatir. Gua mau percaya lu mau. Khawatir, khawatir. Gua kayak bocah. Ayolah, gimana? Udah mana petuk, masih gede-gede. Wah, mati lampu nih. Kan? Kan? Wah, ribet nih. Yakin kita mau keluar nih, Komandan. Tahu tuh acanya lagi gak bagus, Dan. Jangan kayak, Dan. Komandan depan macet banget, ada galian. Iya. Nah, kan lampu mati dah. Oh, gelap nih. Bu Saklar mana sih? Nyalain itu tuh di sebelah situ tuh. Enggak itu lampunya. Sebelah situ. Nah, oh, nyala tuh nyala. Ada maling. Maling. Yang mana lu lihat? Han, 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 handuk. Han. Si Ancol dari Jembatan Manis. Kembali, 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 kembali. Mbak, mbak dari mana datangnya tiba-tiba kau dari situ? Iya. Mbak manusia bukan? Manusia. Bohong mbak hantu nih. Enggak. Tuh nggak napak, nggak napak. Napak. Itu pakai hak, pakai hak. Nih, dia nggak percaya kalau lu setan nih. Len, kok lu jadi temenan sama dia? Lah, gue kan emang temennya dia. Lu jelasin nih ke dia nih, kalau misalkan gue temen lu dari dulu. Lu kenapa sekarang jadi polisi? Ya, kan lu genayangan di Ancol dulu. Ya setan udah gak laku sekarang nih. Udah insaf. Coba insaf. Kalau kamu memang insaf. Temennya dia, coba ketawanya gimana? Gimana ketawanya? Aduh ya Allah, ketarik lu urat. Kalau emang bener manusia, tes, pegang. Asli. Gimana? Asli? Asli. Bohong. Coba lihat. Asli. Percaya gak? Percaya, dua orang udah ngomong asli. Masa-masa remaja ceria, masa paling indah. Aku kangen. Iya, aku teringat waktu aku SMA dulu, aku sering disetrap sama guru. Karena aku naksir satu guru di situ. Oh, kok naksir guru? Iya, guru bahasa Inggris, aku ingat waktu cantik banget gurunya. Cuman kan waktu itu aku masih di bawah Umar. Umur dong. Iya maksudnya waktu itu ada si Umar, saya di bawahnya gitu. Umurnya di bawah si Umar. Di bawah si Umar gitu. Jadi aku nih pengen balik lagi, Ti. Makanya aku beli baju-baju ini supaya kelihatan kayak anak SMA. Mau gaya-gaya kayak anak SMA gitu? Iya, jadi aku nanti pakai bajunya putih, bawahnya abu-abu. Oh maksudnya komandan itu minta baju-baju ini? Iya. Cariin ya. Selan. Apa aku gak usah pakai celana aja gimana? Pakai, pakai tetap harus pakai celana. Gak mungkin dong gak pakai celana. Ini dalemannya. Tuh, biar nggak nabrak, pakai ini luarannya. Nabrak banget ini, mah. Nabrak banget. Nabrak, bukan nabrak lagi, beruntun ini udah. Lah, kan katanya minta disetailin. Tapi pake. Ini bagus nih, Komandan. Nih, nah pakai jaket ini aja. Tuh kan.
engkau masih anak sekolah. Satu SMA, dua atau tiga tahun lagi. Berarti aku dua atau tiga tahun lagi aja gue datangnya ya? Enggak, sekarang aja. Ini bagus, Komandan. Ini mulai sekarang gayanya Komandan gitu, kayak anak muda. Abis ini ntar sorean dikit, pakai jaket gini tuh. Kan? Besti, ini saya mau ngasih tahu ini tetangga saya korban pakai. Tauran sama siapa nih anak? Bukan tauran. Ya ini. Bukan. Dia abis ngaduin buah ceri, abis itu diulek-ulek taburin ke muka. Kenapa? Iya kemarin, korban. Aku beli skincare. Di Kaila-Kaila itu, katanya bagus. Eh, ternyata jadi begini. Ya, saya sama Kaila tadi udah BAP 50 pertanyaan, tapi ini kan udah malam, rumah dia di Kelapa Gading. Karena saya di Cipete, karena searah saya mau. Nggak searah. Searah. Kelapa Gading sama Cipete jauh. Sampai gue cubit, nggak searah. Nggak searah. Kasian. Yang searah tuh Kelapa Gading sama Bintaro. Makin jauh tuh. Makin jauh. Ini kan kasus skincare. Ini ada korban ini, lagi. Ini orangnya. Aku korban kamu loh, aku kemarin beli skincare di kamu. Jadi masa kayak gini? Ini kamu gak cocok kali. Waduh, udah ada. Daftar Bepom. Nah, udah ada di PIM. Tapi bukan dia yang produksi, Komandan. Hah? Dia itu cuma beli dari orang, terus dijual lagi. Nah, itu juga sebetulnya harus dilihat dulu. Apakah itu memenuhi syarat. Lihatnya gimana? Gini. Lihatnya. Ini syarat atau enggak? Pakai dilatih lagi. Kita tidak bisa menyalahkan dulu satu sama lain. Ya. Jadi sementara wak-wau, kita coba. Dua-duanya kita coba kita cari informasinya dulu. Ya. Canda aja orang aja mukanya begini orang panik. Iya, karena bisa jadi kasus besar nanti yang produsennya akan kita selesaikan. Ya, ini kamu belum bisa pulang dulu sementara waktu. Tolong dibawa ke sana beri keterangan. Karena di sini kegelapan. Oh. Aduh. Keterangan. Bisa aja, Ki. Iya, ya. Ya, kalau cinta. Iya, Ki, ya udah deh. Pokoknya gua mau ya. Ini dia, tidak lagi di antara pembeli dan pembeli. Ayo, let's go. Tanya-tanya mulu, Ki.